Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu فإنه من يعش منكم فسيرشد إلى من كثيرا
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abi Nadih Al-Arba' bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu, kata Nadih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatan kepada kami mau'izatan balighatan, satu peringatan yang cukup baik, satu peringatan yang cukup terasa dalam hati, wajadat minhal qulub wadirbat minhal uyun, di mana peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan hati kami ini berasa gemetar dan juga menyebabkan air mata kami ini mengalir dengan pesanan dan juga peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qulna ya Rasulullah ka'anna mu'izatun wadi'in, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau berikan wasiat pada hari ini bagaikan satu wasiat seolah-olah kita kepada sahabat. Wahai Rasulullah, tolong berikan wasiat kepada kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, aku wasiatkan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan juga patuh. Baik. Tuan-tuan, dalam kisah ini ataupun dalam hadis ini, perkara yang nak disampaikan kepada kita pertama hanya adalah berkenaannya kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nabi ini sifatnya bila mana menyampaikan ilmu kepada masyarakat, bukan hanya sekadar di luaran, tapi ilmu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang masuk ke dalam hati. Dan perkara ini berlaku di kalangan para sahabat. Ini yang dikatakan sebagai seseorang yang mana apabila dia bercakap, seseorang yang mana apabila diberikan arahan kepada para sahabat, maka para sahabat ikut, para sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan pikirannya para sahabat ini berasa gemetar dalam hati ini dengan peringatan daripada Rasulullah SAW, dan juga menyebabkan bukan hanya sekadar gemetar, tapi juga mereka merasakan satu keadaan yang cukup sedih, sehingga menyebabkan mengalirnya air mata di kalangan para sahabat. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami merasakan bahwa peringatan yang kau berikan pada hari ini adalah bagaikan peringatan seolah-olah kita berpisah. Tuan, apa peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Tuan, ingat bagaimana? Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pada para sahabat adalah satu peringatan yang cukup besar, adalah satu peringatan yang cukup berat, adalah merupakan satu peringatan yang cukup penting, di mana peringatan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah satu suasana dan keadaan umat Islam yang bakal berlaku selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad SAW. Nabi ini sifatnya dipesan siap-siap dengan para sahabat. Nabi pesan siap-siap kepada para sahabat. Para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in, para tabi'in sampaikan kepada para tabi'in tabi'in, para tabi'in tabi'in sampaikan kepada yang seterusnya, yang seterusnya, yang seterusnya, yang seterusnya, sehingga di zaman kita pada hari ini. Apa peringatan yang menyebabkan para sahabat ini gemetar hatinya? Apa peringatan yang menyebabkan para sahabat ini berada di matanya? Tuan-tuan, peringatan yang disampaikan adalah berkenaan dengan fitnah yang akan berlaku di akhirat. Satu perpecahan umat Islam
satu fitnah yang cukup besar yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana bakal dilihat oleh mereka yang mana diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang panjang, sempat untuk melihat. Tuan-tuan, fitnah yang sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar berlaku di zaman para sahabat, tapi juga ianya berlaku di zaman kita pada hari ini. Dan benda ini yang kita nak bincang, dan perkara ini yang kita nak tengok, apa antara fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bakal berlaku ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi pesan sesiapa para sahabat, kuusikum bitaqwa Allah, aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastami wa ta'a, aku wasiatkan kepada kamu untuk dengar dan patuh dengan arahan ketua ataupun pimpinan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma'u wa ta'a, dengar dan patuh dengan pemimpin adalah merupakan mereka yang mana ingin membawa Islam, ingin menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sekiranya pemimpin ini tidak bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, maka wajib kepada kita selaku masyarakat untuk mengikut pemimpin tersebut. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga kamu mentaati ulil amri, pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Maksudnya yang Nabi nak pesan berkenaan dengan perkara. Baik. Sebab Rasulullah SAW telah pun diberitahu oleh Malaikat Jibril alaihissalam bahawa di akhir zaman nanti akan berlaku keadaan fitnah yang cukup besar, yang mana umat Islam terpaksa untuk menghadapi fitnah tersebut. Baik. Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu taat kepada pemimpin, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, walaupun kamu ini dipimpin oleh seorang hamba Habasyi. Maksudnya seseorang pemimpin yang dilatih, walaupun dari segi pandangan kita melihat pemimpin tersebut adalah orang yang biasa, hamba Habasyi. Tuan-tuan, hamba Habasyi ini hamba, abdun hamba. Kerana ikut dari segi hukum fiqah, hamba ini tak boleh jadi pemimpin. Hamba tak dibenarkan untuk jadi pemimpin. Hanya antara syarat kelayakan untuk jadi pemimpin adalah di kalangan mereka yang merdeka. Zaman kita ni tak ada apa, zaman dulu ada apa. Okay. Maksud antara syarat untuk jadi pemimpin adalah bukan di kalangan hamba. Tapi Rasulullah nak menggambarkan bahawa walaupun satu hari nanti kamu dipimpin oleh seorang hamba, abdun habasyiyun, seorang hamba yang habasyi. Tuan-tuan, pertama adalah hamba, kita kata tak layak lah hamba. Yang kedua adalah Nabi menyebutkan bahawa habasyi, Arab habasyi. Kalau tengok, kalau kita kenal orang Arab, orang Arab ni yang pertama sekali, okay, Arab habasyi ni Arab kampung tu, kulit muka dia ni gelap, okay, rambut dia keriting, tak macam Arab biasa. Ini Arab yang asal, Arab yang asal. Okay. Walaupun kamu melihat keadaan muka dia runtuh, walaupun dia ni tak layak jadi pemimpin, tapi apabila dia diganti jadi pemimpin, hendaklah kamu memberikan ketaatan kepada dia. Asma'u wa ta'a, dengan syarat pemimpin ini mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Tapi kalau pemimpin ini dia tak ikut apa yang disuruh oleh Allah, maka kita wajib mengikut Allah dan Rasul. Sebab peringkat pemimpin Allah, pemimpin Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua ini Allah dan Rasul adalah merupakan kita wajib beri ketaatan secara mutlak.
Maksudnya tidak ada sebarang pembahasan tentang Allah dan Rasul. Ketaatan diberikan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan secara mutlak. Tapi ketaatan yang diberikan kepada pemimpin adalah berdasarkan kepada ketaatan yang muqayyad. Maksudnya, kalau pemimpin ini mengikut agama Islam, maka barulah kita boleh untuk ikut. Kalaulah dia tidak ikut apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, wajib kita untuk ikut Allah dan Rasul. Itu dikatakan sebagai ketaatan secara muqayyad. Baik. Sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni peringatan. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Mana-mana di kalangan kamu ini yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup panjang, maka kamu akan melihat fa sayara ikhtilafan katsira, kamu akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat Islam. Perselisihan, fitnah yang banyak di kalangan umat Islam. Ini yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Tuan. Apa antara fitnah yang berlaku di akhirat? Apa antara fitnah yang mana wujud selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam menyebutkan dalam sebuah hadis, "La taftariqanna ummati ila 73 firqatan." Umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, hanya satu golongan sahaja yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa satu golongan?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jama'ah." Maksud yang dimaksudkan dengan al-jama'ah kata para ulama, itulah golongan ataupun akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sahaja yang betul. Akidah yang lain adalah akidah yang salah, dan juga kata Rasulullah SAW yang lain daripada itu, 72 golongan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita gembira. Lalu Rasulullah SAW menyambung lagi mengatakan bahawa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajiblah kepada kamu untuk berpegang dengan sunnah aku, dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pertama Nabi sebut bahawa wajib kepada kamu untuk berpegang dengan sunnah aku. Tuan, saya ulang sekali lagi, Nabi mengucapkan bahawa wajib kepada kamu untuk berpegang dengan sunnah aku. Nabi sebut abdu alaikum bin nawajiz, gigih kuat-kuat. Nawajiz maksudnya bahawa ni gigi geraham. Kalau kata kita nak gigi, kita akan gigi kuat-kuat pakai gigi geraham. Tak pakai gigi kapal. Kalau pakai gigi kapal, kita gigi bukan tarik, boleh patah. Jadi kita pakai gigi geraham. Kalau orang tarik pun tak sebut. Sebab gigi geraham ni sifatnya kuat. Macam tu dah Rasulullah SAW nak menggambarkan bahawa di akhir zaman yang ini, bila mana ada berlaku fitnah, persusihan di kalangan umat Islam yang terlalu besar, terlalu banyak, hendaklah kamu kembali kepada sunnah aku, kamu berpegang betul-betul dengan sunnah aku. Apa sunnah Rasulullah? Antara sunnah Rasulullah adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini seolah-olah Nabi tahu bahawa di akhir zaman yang ini akan ada golongan yang mana mereka tidak berpegang dengan sunnah aku. Mereka tak berpegang dengan hadis aku. Di akhir zaman ini akan ada orang yang mana hanya berpegang dengan satu sumber hukum sahaja, itulah Al-Quran. Tapi hadis Rasulullah SAW itu tak dipegang oleh sebahagian kelompok. Tuan, kelompok inilah yang dikenali sebagai golongan anti hadis. Golongan anti hadis yang dicoba pada hari. Golongan anti hadis yang mana kita tengok banyak statement yang keluar menyatakan pendirian bahawa tidak setuju dengan mereka yang mana berfikiran dengan fikiran anti hadis, tidak mahu menjadikan hadis adalah sebagai sumber hukum. Bahkan pandangan mereka mengatakan bahawa hadis Rasulullah SAW perlu untuk dinilai semula sama ada sesuai untuk menjadikan sebagai sumber hukum
masuk di dalam perpecahan umat Islam yang dimaksud oleh Nabi sebanyak 73 golongan. Kata Rasulullah, umat Nabi Musa AS terpecah kepada 71 golongan. 70 masuk ke dalam neraka, satu sahaja yang masuk ke dalam syurga. Umat Nabi Isa AS terpecah kepada 72 golongan. 71 masuk neraka, hanya satu sahaja masuk syurga. Umat aku terpecah kepada 73 golongan. 72 masuk ke dalam neraka, hanya satu sahaja yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Maka Nabi menyatakan hadis ini seolah-olah Nabi tahu bahawa akan wujud golongan yang mana menentang sunnah aku, ada golongan yang mana mereka tak berpegang dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita yang belajar daripada usul fiqh, kita usul fiqh. Sumber hukum bagi umat Islam, ittifaq wal ulama dapat. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Sumber hukum apa-apa yang perbuatan kita lakukan atas muka bumi ini, maka sepakat para ulama, hukum yang kita lakukan tadi ini adalah diambil daripada empat sumber ini. Itu pun ada khilaf juga. Khilaf pada dua yang terakhir, ijma' dan qiyas. Tapi khilaf yang cukup sikit. Nawa dia sikit sangat. Kata para ulama, kalau sikit sangat ni seolah-olah macam tidak ada. Bila tak ada, maka empat ini adalah dikira sebagai ijma' para ulama. Tapi dua ini tuan, tak pernah pun ada negara para ulama yang pernah mempertikaikan kenaan yang sumber hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak ada. Tidak ada yang mempertikaikan. Jadi ittifaq para ulama sepakat para ulama. Nah, tiba-tiba yang ada pada hari ini keluar pula golongan yang mana mereka ini adalah golongan yang tidak berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata ini memang melawan betul dengan para ulama. Seolah-olah dia yang lagi alim, seolah-olah dia yang lagi hebat, nak dibandingkan dengan para ulama di zaman berzaman. Maka seolah begitu. Jadi tuan-tuan, bila bincang berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila bincang berkenaan dengan sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukanlah di kalangan umatku. "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnah aku, maka dia bukanlah di kalangan umatku. Tuan-tuan, kita risau dan takut kalau-kalau Nabi Muhammad tidak mengaku bahawa yang kita ini merupakan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan pada hari akhirat esok, bila mana kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, semuanya kita menuju kepada mahsyar dalam keadaan bertenajam bulat. Kita akan menuju kepada mahsyar sebab kita nak menunggu permulaan hisab. Tuan-tuan, di pada mahsyar esok ini kita akan tunggu dalam keadaan matahari yang sejengkal di atas kepala. Kita akan tunggu, kita akan rasa bagaikan air peluh ini naik sehingga ke paras lutut. Ada yang merasakan bahawa air peluh naik sampai ke paras dada, ada yang merasakan bahawa peluh ini naik sampai ke paras hidung. Nak lemah tak? Di hari akhirat esok, di hari akhirat esok di pada mahsyar, kita akan cari siapa-siapa di kalangan manusia yang boleh bantu kita. Tuan, kita akan cari mak ayah kita. "Mak, tolong cik mak, cik dosa banyak ni." "Mak kata apa?" "Siapa kata apa, aku tak kenal." Kita akan cari untuk puan kita. "Tok, tolong tok, ni cik banyak dosa ni." "Siapa kau, aku tak kenal." Kita akan cari untuk guru kita, minta untuk guru tak kenal kita. Tuan, pada hari akhirat esok, masing-masing di kalangan kita memikirkan tentang nasib masing-masing. Semua pandang ke atas, memikirkan sama ada masuk ke dalam syurga ke neraka, syurga ke neraka. Itu yang kita fikirkan pada hari akhirat esok. Tuan-tuan, dalam keadaan yang seperti ini, kita akan menunggu permulaan hisab selama 45,000 tahun. Kita cuba bayangkan, kita akan duduk di padang mahsyar menunggu itu selama 45,000 tahun.
untuk bermula hisab yang pertama. Mula hisab yang pertama. Tiba-tiba bukan ketika itu kita memerlukan sangat pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya aku sahaja yang boleh untuk memberikan pertolongan pada hari akhirat esok. Aku sahaja yang boleh diberikan, boleh memberikan syafaat, dan syafaat aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana syafi'ul musaffa. Aku lah merupakan pemberi syafaat, dan syafaat aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada hari akhirat esok, bila mana kita mohon syafaat dari Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong kami dosa banyak ni, wahai Rasulullah, tolong syafaat kepada kami, kami tak tahan sangat ni azab ni pada hari akhirat, tolong cepatkan hisab supaya biar kami cepat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-tuan, kita panggil Rasulullah, kita panggil Rasulullah, Nabi berjalan mencari rumah dia. Nabi tak nampak kita pada hari akhirat esok. Tuan-tuan, cuba bayangkan keadaan macam mana. Nabi tak pandang kita, Nabi tak tengok kita, siapa lagi yang kita nak minta tolong selain daripada syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnah aku, maka dia bukanlah di kalangan umat aku, dia bukan di kalangan. Ini adalah merupakan satu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas petunjuk. Kita kata apa? Kita ni semua hukum yang paling kuat dua, satu Quran, satu hadis. Bila kita baca Quran, ada sebahagian tempat yang mana tak mampu diuraikan oleh orang yang biasa, menaikkan ia dan diuraikan daripada hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut secara jelas, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sekiranya kamu cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Maksudnya ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi, bukan Nabi itu adalah orang yang biasa. Nabi Muhammad adalah merupakan rasul akhir zaman, bahkan kenabian Nabi Muhammad adalah kenabian yang diagungkan, kenabian yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada para nabi dan rasul sebelum daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu golongan antara yang wujud pada hari. Tengok-tengok tuan-tuan, kita pun penimbala yang ada pada hari ini, tengok-tengok dia nak buat satu pemikiran yang mana pemikiran datang daripada seorang yang anti hadis, seseorang yang mana tak menjadikan hadis Rasulullah adalah sebagai sumber hukum. Jadi kita kata, tak kena, tak kena dengan apa yang kita belajar, tak kena dengan ilmu yang kita pelajari, tak kena dengan kehidupan masyarakat kita yang ada pada hari. Tutup guru kita dah lama dah beritahu pada kita, tutup guru dah lama dah pesan pada kita untuk menjadikan Rasulullah adalah sebagai ikutan pedoman. Jadikan hadis Rasulullah SAW adalah sebagai sumber hukum. Nak belajar hadis bukan boleh baca saja, mesti kena ada syarah daripada para ulama. Tapi kita menjadikan hadis adalah sebagai syarah kepada Al-Quran kalam. Tuan-tuan, hari ini kita semua, bila mana kita tengok mesti Al-Quran kita ada kan daurah hadis 40 karangan Imam Al-Bukhari. Ini kita kata apa? Satu usaha yang cukup baik, satu usaha yang cukup murni, satu usaha untuk memartabatkan, memahamkan masyarakat berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita di Malaysia, daurah yang diadakan pada hari ini, kemarin pula, pagi ini pula, kemarin, hari ini, esok, adalah merupakan satu usaha yang cukup baik, satu usaha yang cukup murni, satu usaha yang mana kita kata di Malaysia kita ni baru nak berkembang berkenaan dengan pembacaan hadis, berkenaan dengan periwayatan hadis, berkenaan dengan syarah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam perkembangan cukup baik. Kalau kata kami di Mesir ini, saya berada di Mesir, kalau kata di Mesir ataupun di Syria, Jordan ataupun Yaman, majlis pembacaan hadis ini adalah satu perkara yang biasa.
Ulama-ulama semua baca hadis. Semua baca hadis. Majlis beriwayat hadis. Majlis sama hadis. Majlis baca hadis. Sebab apa? Kita belajar tentang kalam Rasulullah SAW. Turun temurun para ulama ajar ke masyarakat tentang ucapan Rasulullah SAW. Ini kita kata ke permulaan. Kita adakan daurah hadis 40 kalangan Imam Nawawi, tuan-tuan, isu itu. Program ini mula semalam lagi, depan maghrib. Hari ini full sampai malam. Esok penutup pukul 11 pagi. Tuan-tuan, mana-mana yang ada masa, yang ada luar kuasa, yang cuti esok ni, dijemput merah. Saya wakil, wakil penganjur. Wakil penganjur masjid ni jemput tuan-tuan. Esok ni penutup, dia orang buka secara, buat secara buka. Maksudnya mana-mana yang ada masa kosong, jemput untuk hadir. Pengajian yang terakhir akan diadakan pada pukul 9.30 sehingga pukul 11. Dan ketika itu akan diberikan sanad kepada mereka yang belajar daripada awal sampai habis. Isu ini kena kepada macam-macam. Majlis peribuatan Hadis Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia pula boleh semua insya-Allah hadir ke dewan. Dewan kita di belakang. Dia wakil. Baik. Maka tuan-tuan, itu adalah merupakan golongan yang pertama. Antara lain yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguh dengan sunnah empat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kata para ulama adalah mereka berempat. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah Sayyidina Umar, yang ketiga adalah Sayyidina Utsman, yang keempat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya empat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nabi kata pegang sunnah aku dan sunnah keempat-empat sahabat aku ini. Abu Ali bin Nawajid, hendaklah kamu gigih kuat-kuat sunnah aku. Tuan-tuan, seolah-olah Rasulullah SAW nak menyampaikan kepada kita bahawa di akhir zaman nanti ini akan ada golongan-golongan yang mana mereka ini mencela perasaan. Yang mana akan ada di akhir zaman nanti ini golongan-golongan yang mana mereka menjadikan Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah di kalangan orang yang murtad. Akan ada golongan seolah-olah itu. Nabi pesan siap. Bagaimana golongan ini mereka boleh kata bahawa Abu Bakar adalah merupakan seorang yang murtad, seorang yang kafir. Umar, sahabat kami Rasulullah SAW adalah merupakan seorang yang kafir. Utsman adalah merupakan seorang yang kafir. Tuan-tuan, ini adalah satu statement, ini adalah satu kepercayaan yang mana sangat-sangat jauh berarti daripada ajaran Islam yang sebenar. Tuan-tuan, dalam satu kisah yang berlaku ketika mana hijrah Rasulullah, Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah bermula pada malam tersebut untuk berhijrah, Abu Bakar dan juga Rasulullah pergi ke Gua Thur. Sebelum masuk ke Gua Thur, Abu Bakar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kamu tunggu di sini, biar aku yang masuk. Biar aku yang masuk ke dalam dan juga aku nak tengok rumput kalau dalam ni ada kalajengki ke ataupun ada ular ke atau binatang yang berbisa, biar aku yang hadapi dulu," kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dia masuk ke dalam Gua Thur, dia buka baju dia, koyok-koyok dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di setiap Gua Thur. Sebab apa? Sebab tidak mahu bagi ada binatang yang mana keluar dari lubang. Akhir sekali memudarat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada waktu. Tapi ada sebuah lubang lagi yang tak tutup. Baju dah habis koyak. Tinggal sebuah lubang satu lagi yang tak tutup. Abu Bakar panggil Rasulullah masuk. Abu Bakar As-Siddiq tahan lubang itu dengan kaki dia. Lalu bila benar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengantuk, Abu Bakar riba Rasulullah. Tiba-tiba tuan-tuan, rupa-rupanya dalam lubang tadi
ada seekor ular. Ada seekor ular, ular dalam rumah nak patuh. Dia patuh pakai obaga. Bila patuh pakai obaga, muka obaga ni tahan ni. Disebabkan tidak mahu mengaku tidur Rasulullah SAW menangis sehingga menyebabkan air mata mengalir jatuh di atas muka Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bila mana terjatuh air di atas muka dia terjaga. Bila terjaga, lalu ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebab apa menangis ni? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kaki aku ni ada ular batuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al Abu Bakr rafi'i fil jannah. Ya Allah, jadikan Abu Bakar ini adalah sebagai peneman aku di dalam syurga. Allahumma ij'al Abu Bakr rafi'i fil jannah. Jadikan Abu Bakar adalah sebagai peneman aku di dalam syurga. Tuan-tuan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar Siddiq. Dengan doa yang macam ni tuan, doa Nabi yang makmur Abu Bakar adalah di kalangan 10 orang sahabat yang menjanjikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Confirm masuk syurga Abu Bakar Siddiq. Pun begitu, masih lagi ada di kalangan masyarakat yang mana mereka ini mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan Syiah. Mereka yang berpegang dengan akidah Syiah. Ini merupakan satu fitnah yang berlaku di akhir zaman, yang mana kata Rasulullah, kamu akan tengok khilaf ataupun perselisihan di kalangan umat Islam akan berlaku di akhir zaman. Benar tidak? Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq bila mana beritahu kepada Rasulullah berkenaan ular yang patuh pada kaki dia, lalu Rasulullah SAW Nabi ambil air jeruk Nabi lalu sapu kepada tempat yang mana dia patuh oleh ular tersebut. Sapu. Bila sapu tempat yang dipatuh oleh ular tersebut, tuai sembuh dengan berkat air jeruk Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ini dia penuh dengan keberkatan. Sehingga kata para sahabat, seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'mar menamakan Rasulullah SAW adalah sebagai Rajulun Mubarak. Rajulun Mubarak maksudnya orang lelaki yang mana membawa keberkatan. Ini Rasulullah. Maka segala apa yang ada kaitan dengan Rasulullah, segala apa yang ada disebut dengan Rasulullah, maka pada yang ada keberkatan. Sebab itulah Nabi Adam AS bila mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun, Allahumma ighfir lana bi haqqi Muhammadin, ya Allah ampunkanlah dosa aku dengan kebenaran Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kamu tahu mana nama Muhammad? Sebab apa kamu berdoa kepada aku dengan menggunakan nama Muhammad? Kata Nabi Adam AS, ya Allah, ketika mana engkau tiupkan ruh ke dalam badan aku dalam syurga, aku melihat di langit terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika mana aku berdarah di dalam syurga, aku melihat di setiap sudut dalam syurga terdapat kalimat Allah Muhammad. Aku tahu bahawa Allah adalah merupakan engkau dan Muhammad bukanlah makhluk yang biasa. Muhammad merupakan makhluk yang kau agungkan sehingga kau meletakkan nama Muhammad di sebelah nama Allah. Kata kita masuk dalam masjid nampak kalimat Allah Muhammad. Tengok sini ada Allah Muhammad. Balik ke rumah tengok ada Allah Muhammad. Macam tu lah keadaan dalam syurga. Di setiap sudut keadaan tempat terdapat kalimat Allah Muhammad. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum apa? Satu hal, bila mana berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar, ditemani oleh seorang pemandu yang bernama Abdullah bin Quraiq. Sampai dekat sebuah tempat namanya adalah Udaib. Tempat ini adalah tempat aret-aret, tempat singgahan untuk nak makan dan minum. Rasulullah bila mana singgah di Hudaib lalu pergi ke sebuah khemah,
Nabi sebut pada Ummu Makar, ada tak minuman yang beli untuk aku dan kamu? Kata Ummu Makar, minta maaf, minuman semua dah habis, makanan semua dah habis. Nabi tengok di belakang sana tu terdapat siapa kami? Kami yang kecil, kami yang kurus. Lalu Rasulullah minta izin daripada Ummu Makar, boleh tak dalam kau izinkan aku untuk aku nak ambil susu, nak perah susu dari kami? Kata Ummu Makar, minta maaf, kami ni kurus, kami ni kecil, dia tak sihat. Kami-kami yang sihat, yang besar-besar semua dah dibawa oleh suami aku. Tinggal kami ni sahaja yang tak dibawa sebab dia tak lah, dia tak sihat. Kata Rasulullah, kalau kau rizid ke aku, aku akan perah susu dari kami. Maka tuan-tuan, dengan berkat Rasulullah, Nabi Muhammad pergi ke kambing tersebut, lalu Nabi menepuk di belakang kambing tersebut, lalu Nabi perah susu. Tuan-tuan, bila mana Nabi tepuk di belakang kambing tersebut, kambingnya asalnya susu tidak ada. Para sahabat kata, kami melihat terdapat susu yang banyak dalam kantung kambing tersebut. Nabi bila menangkap itu kambing susu kedua dalam keadaan yang cukup dahulu. Pernah bekas, lalu bekas susu ini diberikan kepada Ummu Abad. Nabi kata, wahai Ummu Abad, silakan engkau minum. Kata Ummu Abad, engkau lah minum. Engkau yang berah. Kata Rasulullah, engkau lah minum. Sebab kami ini milik kau. Bila mana diminum oleh Ummu Makbah, kemudian diminum pula oleh anak pada Ummu Makbah, kemudian diberikan kepada Abdullah bin Raikin, seorang yang kafir, diberikan kepada Abu Bakar, Rasulullah minum yang terakhir. Last kali baru minum. Tuan-tuan, bila mana dah lepas daripada peristiwa tersebut, dah semua minum, lalu dia diminta untuk kali yang kedua. Izinkan aku kali kedua, aku berah. Bila berah untuk kali yang kedua, maka susu penuh dalam bekas diberikan kepada Ummu Makbah. Nabi pesan, berikan susu ini kepada suami kau. Lalu bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Raqib dan juga Abu Bakar berjalan terus pergi ke Madinah, diriwayatkan bahawa tuan kambing yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup dan juga mati ketika mana zaman Khalifah Umar Sadiq radhiyallahu ta'ala. Lalu Nabi ketika mana berhijrah sampai ke wafat Rasulullah, Nabi wafat ketika mana tahun yang sebelah itu. Kemudian bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pemerintahan dia adalah selama 2 tahun lebih. Campur keturunan lebih kurang 13 tahun. Lebih kurang 13 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar. Kambing itu mati ketika mana zaman Sayyidina Umar. Tak diriwayatkan bila mati awal atau tengah ke akhir dah, tapi yang pastinya kambing itu hidup selepas dipegang oleh Rasulullah adalah selama 13 tahun. Lama hebat. Bahkan diriwayatkan kambing yang dipegang oleh Nabi tadi ini tidak pernah kering susu sehinggalah kambing mati. Yang asal susu tak ada. Itu yang dikatakan sebagai berkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jua yang dipegang oleh Nabi adalah berkat. Apa jua yang ada kaitan dengan Nabi adalah berkat. Maka tuan-tuan, samalah dengan undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan undang-undang yang berkat. Agama yang dibawa oleh Nabi adalah merupakan agama yang berkat. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita inginkan keberkatan, hendaklah kita berpegang dengan kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kisah kerana cerita berkenaan keberkatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mata sakit. Nabi keluarkan ayun, sapu di mata Sayyidina Ali, sembuh serta mata. Sembuh disebabkan dengan berkat yang ada pada ayun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan para sahabat yang bernama Salman. Salman bila mana dia ingin bebaskan diri dia, disuruh oleh tuan kepada Salman untuk tanam pokok sebanyak 300 pokok kurma. 300 pokok kurma tanam. Jauh tidak.
perkenaannya kebijakan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kisah yang berlaku pada Salman, di mana Salman al-Farisi yang membawakan hamba kepada seorang Yahudi, dia minta kepada tuan dia untuk bebas. Lalu Yahudi ini kata, wahai Salman, kalau kau nak bebas boleh, tapi dengan syarat kau tanam kepada aku sebanyak 300 pokok kurma. Pokok kurma itu, lalu pokok kurma tersebut berbuah dan kau akan terbebas. Ini yang dipanggil sebagai hamba kontrak. Allah kata Allah kontrak. Nah, bebas boleh dengan syarat kena tanam pokok. Salman al-Farisi bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tuan aku minta supaya aku ini tanam sebanyak 300 pokok kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau macam tu biar aku sendiri yang tanam pokok. Nabi Muhammad mengambil 3 biji, 300 biji kurma ditanam pokok kurma tersebut. Maka bila mana Rasulullah tanam, Sayyidina Umar datang di belakang lalu tanya, wahai Rasulullah, kesiannya demo mai bagi saya, tolong Rasulullah, mai saya nak tanam. Bila mana Sayyidina Umar nak tanam, Nabi bagi sebiji, ditanam oleh Sayyidina Umar. Lepas tahun, Rasulullah datang untuk tengok balik hasil yang ditanam. Semua pokok tersebut naik begitu tinggi dan berbuah. Nabi berjalan, hanya tinggal satu pokok sahaja yang terbentuk. Satu pokok sahaja yang tumbuh tak tinggi mana dan juga tak berbuah. Lalu kita nak berbuah, sebab apa pokok ni tak berbuah ni? Sebab apa pokok ni dia tak sama macam pokok lain? Lalu jawab saya normal, wahai Rasulullah, pokok satu ni, ini yang aku tanam. Tangan Nabi mengubahkan tangannya pekat. Nabi tanam sahaja pokok, pokok tumbuh dalam keadaan yang besar dan tak berbuah. Tapi tak sama dengan tangan pokok yang ditanam oleh tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tuan nak beritahu bahawa setiap apa yang ada pada Rasulullah, setiap apa yang ada kaitan dengan Nabi, itu adalah merupakan satu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tuan, tutup buku kita, dia pesan kepada kita, tuan-tuan, kalau kita ada anak, 3 orang anak lagi, maka pastikan sekurang-kurangnya salah seorang daripada 3 orang anak lagi ini dinamakan dengan nama Muhammad. Muhammad apa? Muhammad Fikri ke? Muhammad Irsyad ke? Muhammad apa? Tapi namakan dengan nama Muhammad. Tuduh pesan. Dia tak wajib. Tapi ini adalah perkara yang baik. Sebab nak bagi nisbah anak kita itu dengan Nabi Muhammad. Namakan dengan nama Muhammad. Sebab nama Muhammad adalah merupakan nama yang cukup mulia, nama yang cukup baik, sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan, kita kata dengan Nabi Muhammad ni, kita kata Nabi kita, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tak sama seperti mana Nabi-Nabi yang lain. Untung kita ni merupakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak tuan-tuan, kita sangat-sangat tidak menyokong dan sangat-sangat tidak suka dengan orang yang mana berbenci dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita secara jelas nyatakan bahawa kita juga tidak menyokong dengan mereka yang mana menjadikan hadis adalah sebagai bukan sumber hukum. Mereka golongan anti hadis. Tuan-tuan, yang terakhir, wa iyyakum muhdatsatil umur fa innakunna bid'atun dhalalah. Hendaklah kamu meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang bid'ah, sebab perkara bid'ah adalah merupakan perkara yang sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Qala hadisun hasan sahih. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincang kita malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya. Jadi saya mengampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.